Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saya ucapkan selamat menikmati makan siangnya. Di sini saya akan menceritakan aktivitas saya sehari-hari ya guys. Di sini saya jualan. Ini toko saya sendiri. Ini saya jualan kaos kaki, kaos tangan. Dari mulai anak, bapak-bapak juga ibu-ibu ada di sini. Masuk ke sini saya jualan alat tulis juga, alias ATK, alat tulis kantor yang dibutuhkan oleh anak sekolah. Di sini saya nih, ini ada gunting, ada gembok, ada tempat pensil, otot gambar, sini, maju ke sini, maju ke sini, itu ada kaos kaki juga ya guys, macam-macam kaos kaki, cuman pada kosong soalnya, pada habis. Di sini juga saya jualan kosmetik guys, nih macam-macam kosmetik. Kosmetik ya, kosmetik juga, ini kosmetik kesini nih, karton ada, kertas gado juga ada. Yuk kita masuk yuk. Ini meja tempat kerja suami saya. Ini ada printer, itu macam map-map juga ya. Ini kesini aksesoris perempuan, semacam ikat rambut, sisir dan lain-lain. Ini kesini sebenarnya ini mainan ya guys, cuman pada kosong karena saya belum belanja lagi juga. Ini mainan, ini daerah mainan. Ayo lanjut ke sini, kita ke ruangan kerja online. Ini ruangan kerja online saya, punya 6 karyawan dibagi 2 grup, di sip siang dan sip malam. Karena saya juga di sini jualan di Lazada, di Shopee ya guys. Barangkali ada yang membutuhkan gelang-gelang dari tali atau kalung-kalung atau tali dompet, silakan dicek di Papua di Lazada ya guys. Sini nih kalung-kalung ya guys ya, gelap ya guys, maaf ya. Ini anak-anaknya lagi pada istirahat karena sudah waktunya jam istirahat. Ini tempat kerja mereka, ada laptop, ada printer juga. Ini yang kerja siang 3, yang malam 3 ya. Karyawan saya 6, yang 4 cowok, yang 2 cewek. Nih komputer. Ini keseharian saya bersama suami tiap hari di sini, ngisi paket di Lazada ya guys. Alhamdulillah. Ini gelang-gelang nih, banyak banget guys. Bagi kalian yang membutuhkan gelang-gelang atau kalung-kalung, silahkan mampir di Lazada ya, tokonya di Ipapia. Di Shopee juga ada. Ini gak kalung-kalungnya ya guys, maaf gelap ya, soalnya ini dari apa, bahan-bahan tali ya hitam jadi gelap. Ini satu ruangan khusus, ruangan online buat anak-anak di sini. Ini pegangan suami saya, kalau toko di sana itu pegangan saya bagi tugas. Nah, beginilah kegiatan saya sehari-hari guys, jualan kontrak 4 tahun dan sekarang alhamdulillah 1 tahun udah punya tempat sendiri, sangat bersyukur ya. Sekian ya guys, maaf kameranya seperti ini, maklum saya amatir. Sekian dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah.